Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Muara Jambi saat ini belum bisa melaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak umur 6-11 tahun. Hal ini dikarenakan vaksinasi terhadap lansia di Muara Jambi belum mencapai target 60%. Sebagian kabupaten kota di Provinsi Jambi sudah bisa melaksanakan vaksinasi kepada anak-anak. Namun saat ini, Kabupaten Muara Jambi yang belum bisa melaksanakan vaksinasi untuk sasaran anak-anak dari usia 6 tahun hingga 11 tahun. Hal ini dikarenakan masih rendahnya realisasi vaksinasi terhadap lansia sehingga memfokuskan kepada lansia. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Jambi melalui telepon mengatakan, untuk pelaksanaan vaksinasi pada anak-anak saat ini untuk usia 6 tahun sampai 11 tahun belum bisa dilakukan. Dan secepatnya akan dilakukan menunggu capaian dari vaksinasi terhadap lansia mencapai target, dikarenakan target saat sekarang baru mencapai 58,93%. Jika capaian vaksinasi pada lansia tercapai, maka pemerintah Kabupaten Muara Jambi bersama dengan tim percepatan vaksin Muara Jambi akan fokus dengan vaksinasi terhadap anak-anak. Tentu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk orang tuanya, bahwa penting melakukan vaksinasi. Selain itu akan mensosialisasikan di PAUD, TK, dan SD di Muara Jambi atau petugas turun langsung ke sekolah-sekolah. Novia Putri Sanjaya, CekTV, melaporkan.